Assalamualaikum, selamat datang di Nitno Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang bantuan kuota data internet di tahun 2021. Jadi per hari ini, di tanggal 1 Maret 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan langsung secara live di akun YouTube Kemendikbud bahwa kuota data internet ini mulai berlaku di bulan Maret 2021. Oke guys, langsung saja kita cek. Silahkan login di https://kuotabelajar.kemdikbud.go.id. Nah, kita lihat di sini, jadi ada rincian bantuan peserta didik jenjang PAUD 7GB per bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 10GB per bulan, pendidik jenjang PAUD dan pendidikan dasar dan menengah 12GB per bulan, dosen dan mahasiswa 15GB per bulan. Nah, paket kuota data internet di atas merupakan paket akses all network dengan pembatasan akses kepada 1. Situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok. Terus, YouTube gimana? Ternyata YouTube masih masuk paket kuota data internet, jadi gratis untuk menggunakan YouTube, karena memang pendidik itu banyak juga yang men-share materi perkuliahan melalui akun YouTube masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bisa dilihat unduh Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021. Kita lihat untuk salinannya. Jadi memang ada sedikit perubahan. Kuota yang didapat itu lebih sedikit dibandingkan dengan periode tahun lalu, tetapi penggunaannya lebih fleksibel, bisa digunakan untuk YouTube. Oke, ini saya lewati, kita lihat juknisnya. Nah, di sini. Jadi, untuk rincian jumlah bantuan, kita bisa lihat di sini durasi bantuan itu 3 bulan. Jadi dimulai bulan Maret, April sampai dengan Mei dengan besaran 7GB per bulan. Sama seperti saya jelaskannya tadi di atas. Untuk persyaratannya masih sama dengan bantuan kuota di tahun 2020. Bisa silakan dicek di video saya sebelumnya untuk syarat dan ketentuan dan tata cara pengajuannya. Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen. Terima kasih. Assalamualaikum.